karena pihak kepolisian kurang menindaklanjuti apa permasalahannya ini, sehingga masyarakat tidak bisa dihentikan lagi melakukan tindakan kriminal. Karena mereka sudah menganggap dirinya sudah depan hukum. Karena mereka sudah jelas melakukan perusakan kriminal, di tindakan kriminal, anarkis di rumahnya Sekajun, mereka sudah menganggap dirinya depan hukum. Jadi itulah sampai terjadi pertumpahan darah yang terjadi pada hari-hari ini. Saya pun di posisi lagi mendamping ayah saya yang lagi kritis, yang jelas, yang nampak berdampingan dengan saya 4 orang sama ayah saya yang kritis sekarang ini lagi di operasi, mengalami dikena bacok, dikena sepetan celurit karena mereka itu dikepung. Dan ayah saya membantu adiknya karena direpung oleh massa. Iya, di hari kemarin itu saya mau nganterin anak saya ke pondok. Terus kakak saya sudah kiki itu sudah apa ya? Cancel mobil dua, satunya Bismillah, satunya Kelly. Ya, terus? Tapi sama masa dihadap, terus mau dilempar sama batu, sama mas, sama itu bajing-bajingan itu. Ya. Supirnya dipaksa kalau nggak mau diturin, mau dibunuh, terus mobilnya mau dibakar katanya.